tempat seni Marantina ini. Abi Sudirman adalah ketua dan juga pengelola Yayasan Darussalam An-Nur. Yayasan Panti Asuhan ini berada di kawasan Kunciran, Kota Tangerang. Dalam membesarkan 40 anak yatim piatu, Abi Sudirman tidak membeda-bedakan setiap anak. Mereka semua diperlakukan sama, diasuh dengan kasih sayang hingga beranjak dewasa. Di yayasan yang sudah berdiri 20 tahun ini, Abi mengajarkan anak-anak kemampuan untuk bekal mereka di kemudian hari. Mereka diajarkan memproduksi keset yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Kita juga life skill membuat keset, binaan lansianya membuat kue, dan dijual menjadi home industry untuk kebutuhan berjalan anak-anak Darussalam. Yang anak mandiri? Saya. Siapa di sini yang anak soleh? Saya. Masya Allah ya. Setiap keset hasil produksi, anak-anak dijual dengan harga Rp15.000. Keset dijual satuan maupun dalam jumlah banyak sekaligus. Selain mengajarkan membuat keset, Abi juga mengajarkan anak-anak pendidikan agama Islam seperti panti asuhan kebanyakan. Namun, dalam memberikan pelajaran agama Islam, Abi punya konsep berbeda dari biasanya. Salah satu pengajar di panti asuhan ini menggunakan kostum badut lengkap dengan hidung merahnya. Konsep ini dijalankan agar ilmu yang disampaikan dapat diserap dengan cepat dan mudah oleh anak-anak. Badut syariah itu lucu, fun, tapi bernilai pesan moral di dalamnya. Memberikan anak-anak itu cepat menyerap ilmu yang disampaikan. Jadi kami kemas badut syariah. Ternyata perlu juga di zaman era milenial ini berdakwah dengan ceria, tapi di situ kita berikan titian-titian pesan moral, motivasi, inspirasi buat anak-anak supaya gampang memudah mengenal pengetahuan Islam dengan dunianya anak-anak seperti itu. Konsep yang dijalankan Abi mendapatkan banyak respons. Anak-anak yang belajar mengaji di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur menyambutnya dengan positif. Bahkan, anak-anak kerap menunggu kehadiran sang badut syariah untuk mengajarkan kebaikan. Makeover-nya badut itu tidak membuat anak takut, lebih justru senang. Kelucuan-kelucuan disampaikan, ternyata mereka lebih nyaman. Awal-awal mungkin kaget, ada badut, tapi ternyata semakin kemari, mana badutnya? Badutnya mana, aku rindu nih, aku mau belajar sama badut di hari apa, programnya beliau seperti itu. Jadi kita namanya program belajar, cerita, menyanyi. Mereka badut syariah, belajar, berdakwah dengan ceria seperti itu. Kalau sebenarnya dia pikir tinggi, ya kan? Gue kalau tinggi-tinggi, ujung-ujung lu jadi badut, bukannya kerja lu. Emang cukup buat anak bini lu? Kata orang tua saya,